Barriernya mau diganti tanaman semua. Ya, semua biar lebih hijau. Nanti ada tempat-tempat lain juga yang kita hijaukan juga. Depan Loji Gandrung itu juga baru dicoba juga tanamannya itu. Itu dari PTPP. Kita mau menghijaukan semua yang ada di sini. Iya, kan masih kurang banget. Selain depan Loji Gandrung ini terus mana aja lagi? Karena mana aja? Panjang City Walk nanti mau saya hijaukan, dihijaukan lagi ya. Konsepnya tidak boleh parkir lagi. Tapi nanti dulu ya, pelan-pelan. Pokoknya kita hijaukan semua, kita hijaukan lagi. Kota Solo sebelumnya kok seperti apa? Masih sangat kurang. Kita cuma RTH cuma di angka 8-9%, masih jauh. Dari Surabaya mau ke Klaten. Jauh sekali. Enggak apa-apa diganti paving. Jadi yang sudah yang selatan itu tanaman ganti paving, tebang saya enaknya. Nah, fungsinya untuk pedestrian dan taman. Bukan untuk parkir. Kapan masuk rencana mungkin kapan untuk melalang? Ya, nantilah, pelan-pelan ya. Kita ini dulu. Kita siapin tanamannya dulu. Saya juga udah nyiapin gambar-gambar. Enggak itu kan public space, kita pengen manfaatkan itu juga untuk performing art. Orang-orang bisa perform di situ, nari, lukis, nyanyi. Itu konsepnya memang open, apa ya? Mungkin kayak open stage gitu. Meniru kota mana atau mana itu? Ya ada. Atau luar ada, atau mana? Mas? Dari luar lah. Mana, mas? Konsepnya kan dulu seperti itu, bukan cuma untuk jalan kaki, tapi untuk melihat performing art di sini. Nantilah. Kayak Jogja, Malioboro. Ya, Jogja itu salah satunya. Kita bisa lebih baik. Kalau untuk kantong parkir yang sudah di kan sudah jadi kantong parkir, kemudian kalau misalkan dihijaukan dan tidak lagi kantong parkirnya akan dihijaukan. Ya dikurangi. Nantilah kita carikan solusinya. Soalnya kebacut jadi tempat parkir. Nanti kita penting itu kita hijaukan lagi, kita kembalikan lagi fungsinya. Kami pagi ini akan menyerahkan simbolis 206 pot beserta tanamannya, ada pucuk merah dan keladi ya, tunas yang kecil-kecil itu. Kemudian ini akan diberikan bertahap, tapi hari ini diharapkan wali kota bisa menanam secara simbolis untuk bentuk bantuan kami dalam lingkungan hidup, karena salah satu area pengabdian Rotary adalah lingkungan hidup. Dan harapan kami bisa mewujudkan impian masyarakat Solo, juga wali kota, bahwa Solo akan menjadi lebih hijau. Dan dengan tema yang kami usung adalah Hijau Soloku Asli Kotaku ini, benar-benar Rotary bersama Bank Indonesia kali ini bisa menghijaukan Solo, membuat Solo lebih asli, lebih nyaman, dan betul-betul kehadiran kami bisa hadir di seluruh aspek masyarakat di kota Solo.